Ada orang yang ketika makin banyak masalah, makin ragu sama Allah. Nih Allah maunya apa sih? Gitu kan? Ketika makin banyak masalah, makin kayak mempertanyakan takdir dan ketentuan Allah. Kenapa kok saya yang ngalamin ini? Kenapa saya dari dulu gak selesai-selesai masalahnya? Kenapa justru setelah saya berhijrah malah banyak masalah? Kenapa para sahabat sebaliknya makin dikasih ujian, makin wama zadahum illa imanan wa taslima. Gak bertambah kecuali iman dan kepasrahan. Jadi dikasih ujian malah makin yakin sama Allah, bukan makin ragu. Kenapa para sahabat ketika diuji malah makin yakin sama Allah? Malah makin pasrah kepada Allah, karena mereka pegang janji Allah. Itu salah satu tipnya. Kalau kita pengen tetap wales pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah.